Sampun dumugi wonten ing tlatah Bulak kelompok tani mantap ingkang samangke nuwun sewu dhateng Bapak Staf Ahli Bupati kasuwun miwiti panen kagem kelompok tani mantap ugi dhateng Bapak Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta ugi Bapak Camat Kecamatan Imogiri Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Kabupaten Bantul kasuwun mangke metik perdana miwit langsung mangke pun buka wonten ing lumbung ingkang sampun kasemetaken. Paraga ingkang asal judang sampun tumuju wonten ing papan ingkang badhe pun wonten ing miwitan kula monggo dadangi ibu kami ingkang asal ora pesanipun memanggakan sama kita wonten sak selain pun juga kita wajar sangat dihidupi menunggu tokoh masyarakat yang berisau bahwa pendidikan uji bahwa kawan tanah yang kelompok tani mantap monggo gombo juga dan menika kwarentasipun impari 23 Kabupaten Bantul dan menika kwarentasi kawasami kang kula hormati sawu kepareng kula sami-sami kados matur perlu sami-sami ngasih dhateng para yai gustur terus dening para lenggah semakin kita suwun sami-sami tenangipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kembali atur kepada Pak Roes. Ini Pak Roes bilang Abulkan namanya. Abulkan itu menceritakan dulu waktu itu Bapak Tani, Ibu Tani di kelompok mantap titip Mbok Sri, namanya padi itu Mbok Sri. Panennya ada tidak ada ono, makanya kami seluruh warga tani di kelompok mantap termasuk ini mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa adanya tumpeng 13, itu tahunnya 13. Semoga-moga ini kita warga tani minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga sekarang dijagai apa yang diminta petani Murakabi kepada seluruh rakyat seluruh Indonesia khususnya di Yogyakarta, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pejabat-pejabat kita semoga bekerja yang baik-baik, cinta kepada petani, cinta kepada bangsa Indonesia, akhirnya makmur bangsa Indonesia kita. Amin. Amin. Makanya ini padi sudah mulai menguning, mulai tua, maka Mbok Sri Sedani mau dibawa di bawa dari gedung dari Tegal Panas mau dibawa ke gedung Peteng, istilahnya lumbung. Maka yang ditanami yang tidak kelihatan kepada kami makhluk-makhluk baik supaya dikembalikan, jangan dibawa, dia nanam ya, yang nanam saja yang diambil, tapi yang ini tidak owah malah wuwuh, artinya tidak kurang malah tambah. Makanya petani kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai ada nasi gurih, itu rangkaiannya ulang suci, itu ikan suci, itu menandakan suci kepada kita semuanya, lahir dan batin petani-petani kita, ngurapi kepada seluruh bangsa Indonesia dan pejabat-pejabat kita yang pedagang dan yang ada pelajar, mahasiswa, bisa sukses sekali, tidak sukses, kita suunkan kepada Allah SWT, menjabahi semuanya seluruh Indonesia Raya. Amin. Dan ini ada kumpeng robyong, itu menandakan seluruh Indonesia bersatu padu, mengajukan bangsa Indonesia, terutama petani kita, dan petani khusus di petani mantap sini. Amin. Dan ini ada tukon pasar, namanya tukon pasar itu, kita mau ngambil bersih, dan itu bahwa tukon pasar atau nanti ada kekurangan makanya disuruh beli sendiri yang di pasar gaib itu. Dan ini ada jungkat, ada suri, kalau Mbok Sri Sedani mau diboyong ke dari gedung panas itu mandi dulu, cuci dulu, terus nanti kalau sudah cuci bisa jungkat suri, ada pengilonya, kalau yang mau bersolek rokok itu ada rokoknya, mau bersolek ada pemilonnya, dan ada apa itu cerminnya, ada sejungkatnya, kalau yang ada nginang itu ada suruh dan komplit semuanya. Dan ini ada kabun Allah Subhanahu wa taala, dan semangke hasil petani itu asu migunani datang musuh bangsa umum pun datang masyarakat itu. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu kita mendukung Bapak Roy bisa membantu doa semuanya diaturi. Amin. Monggo. Alhamdulillah kesehatan dan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Adap balik ya Pak. Jangan Pak, balik sini Pak. Pak sini Pak, adap sini Pak. Thank you.
delok lho, Pak. Dangkat, Pak, dangkat. Nanti kalau sudah tinggal. Kalau sudah diambil, dangkat, Pak. Angkat, Pak. Ambil. Di sini, Pak. Benar, Pak, berdiri. Oh, gitu ya. Cekap, Pak. Sampun lengkap. Ini jatah. Nah, ini di sini. Lalu, telah nampak begini. Oh, ya. Kembulan. Wah, mati. Jangan pun kembali. Jangan pun kembali.